Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD Reguler ke-109 Kodim 0715 Kendal resmi ditutup dan diserahkan pada pemerintah Kabupaten Kendal. Jalan Dusun Pening yang menghubungkan ke Desa Sendang Kulon juga telah selesai dibangun dan kini jalan desa menjadi bagus dan halus. Komandan Korem 073 Makuta Rama, Kolonel Infanteri Ari Yulianto berpesan kepada masyarakat Desa Sendang Kulon, karena jalan desa kini sudah menjadi baik, warga diharapkan dapat merawat jalan dengan sebaik-baiknya. Jalan desa ini sangat bermanfaat sekali bagi warga dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Danrem juga mengatakan, nilai-nilai gotong royong di zaman sekarang yang mulai pudar tetapi dapat ditemukan di kegiatan TMMD ini. Dalam kegiatan TMMD Kendal ini, dapat dilihat nilai-nilai gotong royong antara TNI dan warga yang bersama-sama bergotong royong membangun jalan desa. Ada kedekatan warga dan TNI, serta ada keikhlasan dan pengorbanan di dalam kegiatan TMMD ini. Dan semua ini harus terus dipupuk sampai kapanpun. Danrem menambahkan bahwa kegiatan TMMD yang dilakukan di Dusun Pening ini bisa bermanfaat. Yang tadinya jalannya becek dan tidak bisa dilalui mobil, kini sudah bisa dilalui mobil. Bahkan bila lewat pada malam hari, jalan desa sudah terang karena sudah dipasang lampu penerangan jalan tenaga surya. Royong yang saat ini sudah mulai hilang, ini sudah mulai dengan TMMD ini bisa kita munculkan lagi. Kemudian kedekatan TNI dan rakyat. Ya, di situ juga ada keikhlasan, pengorbanan dan sebagainya. Nilai-nilai seperti itu saya kira sangat baik, sehingga perlu dipupuk ya oleh TNI, Polri, masyarakat untuk sama-sama membangun desa kita. Vita Kendal, TA TV.